Ini betina milik Mitra Angkatan Laut. Surabaya. Bus penerbal yang berlokasi di bus penerbal Pramuka Juanda Surabaya. Proses pengawinan jantan pur ya. Saya pengawinan nanti dibawa ke Juanda, insya Allah sudah bunting. Bismillah, mudah-mudahan anaknya banyak, sehat-sehat. Ya, ini anak kandang Fam, salah satu tim ini kandang di Kediri, Bekasi. Pagi ini kita untuk menjalani proses perkawinan ya. Nanti kita lakukan untuk kawin dubruk betina yang kebetulan sedang birahi, kita kawinkan dengan kambing bur supaya nanti mendapatkan hasil anakan, yaitu crossbur yang mana dagingnya lebih bagus, pertumbuhannya lebih cepat dan lebih besar ya. Terus tujuan untuk kawin dubruk ini sendiri, kita memang saat ini kita upayakan untuk segera mungkin semua betina yang akan kita kirim ke kandang Juanda posisi sudah bunting, sehingga para customer atau mitra yang memang sudah mempercayakan kambingnya kepada kami, insya Allah sudah mendapatkan kambing yang posisi bunting, sehingga akan lebih cepat untuk memperoleh profit yang diharapkan. Kira-kira seperti itu. Kita tunggu untuk perkembangan selanjutnya. Tentunya tetap di anak kandang Fam, tetap dengan saya Dr. Tovan. Hari ini saya tunjukkan untuk betina-betina yang akan kita kirim ke Surabaya, yang ini insya Allah sudah posisi bunting ya, sudah kita kawin tubruk dengan kambing bur. Ini sudah posisi sudah lumayan bagus, motif dua warna ini khas untuk kambing jenis crossbur, bagus nanti. Terus yang berikutnya, ini sudah posisi kebuntingan kurang lebih 1 bulan, perutnya sudah mulai kelihatan dan bulunya sudah mulai halus. Terus oke, tak tunjukkan ya, mak, tak tunjukkan untuk ini ya, berdiri ya. Ayo, oke, tak cek putingnya dulu ya.
Ini puting sudah mulai ini, lihat-lihat. Ini sudah mulai turun, sudah mulai ngisi. Ya. Jadi ini kita harapkan untuk 3 atau 4 bulan lagi sudah bisa beranak. Semoga keluar 2. Amin. Oke. Sekian dari saya untuk kali ini. Terima kasih atas tesnya. Sukses anak kandang farm. Sukses. Sukses peternak Indonesia.